Okay, Assalamualaikum. Okay, insyaAllah hari ini kita akan masuk tajuk luas. Okay, luas antum kena ingat hanya dua bentuk sahaja luas antum kena ingat. Segi empat dengan segi tiga. Okay, kalau perimeter tu dia boleh bagi bentuk mana-mana dan kita boleh cari perimeter dia. Tapi kalau luas, kita hanya perlu ingat luas segi, rumus luas segi empat dengan rumus luas segi tiga. Okay. Okay, nak bagi contoh. Okey, soalan pertama ni. Okey, kita ada segi empat sama. Sebab ni tanda sama kan. Jadi sini 3 cm. Okey, luas ni sebenarnya berapa cm persegi dalam tu? Berapa 1 cm persegi? Okey, contoh sini 3 cm. 3 cm. Jadi kalau mu'alimah kerat 3, setiap satu ni 1 cm. Okay. Dan sini pun 3 cm. Dan setiap satu ni 1 cm. Okay. Jadi kita tengok ada berapa dala ni. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Okay. Jadi luas dia sebenarnya adalah 9 cm. Unit dia persegi. Ada dua gini. Okay. Tu sebenarnya luas eh. Berapa berapa ni 1 cm persegi dalam ni. Sebab sini 1 1 1 kan. Ataupun antum boleh semuanya bagi antum kena ingat rumus lah. Luas segi 4 sama dengan panjang darab lebar. Okey, luas segi 4 panjang ni panjang darab lebar ni lebar. Okey, luas KL kan antum ingat ini. Antum kena cari panjang darab lebar. Okey, L. Okey. Jadi panjang sini 3 cm darab 3 cm. Okey. 3 darab 3 9 cm ada 2 cm 2. Ni kita panggil cm persegi. Ataupun kalau maklumat aja 9 cm persegi. Okey, jadi luas dia 9 cm persegi. Okey, soalan nombor 2. Sebab tadi kalau maklumat buat 2, oh, mula-mula ni kita tengok ada berapa unit persegi dah. Jadi kalau 4 maklumat potong jadi jadi 4, 1, 2, 3, 4. Sini 2, 1, 2. Jadi semua ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Jadi kita tahu 8 cm persegi. Okey, itu cara pertama. Cara kedua, guna luas. Luas tadi ke apa? Panjang darab lebar. Okey, panjang dia 4 cm. Darab 2 cm. 4 darab 2 8 cm ada 2 cm persegi. Okey, samalah dengan ni. Okey. Ni untuk panjang segi 4. Ingat eh, luas untuk segi 4 panjang darab lebar. Panjang darab lebar. Okey, untuk segi 3, okey, rumus dia luas segi 3 tinggi darab tapak bahagi 2. Tinggi darab tapak bahagi 2. Okey, tinggi ni mana? Tinggi daripada puncak, ni puncak ni sampai ke bawah. Tu tinggi eh. Puncak sampai ke bawah. Okey. Puncak sampai ke bawah. Ni adalah tinggi. Jadi tinggi dia sama dengan 5 cm. Tapak ni bawah tapak. Okey. Ni adalah tapak. Jadi tapak dia sama dengan 4 cm. Okey. Jadi nak cari luas segi 3 ni.
Tinggi kita ganti. Tinggi 5 cm. 5. Darab. Tapak 4. Bahagi 2. Okay. Senang kita buat bahagi gini lah. Per 2. Tu bahagilah. Okay. Kita buat darab dulu. 5 darab 4. 20. Per 2. 20 bahagi 2. 10. Okay. Ni unit cm. Cm. Persegi. Okey, boleh eh? Okey, contoh yang keempat. Laju dia orang. Okey, contoh yang keempat. Account ni kita tengok mana tinggi, mana tapak. Okey, luas. Maklumat tulis balik. Luas segitiga. Tinggi. Darab tapak. Bahagi 2. Okey, tinggi ingat daripada puncak sampai ke bawah. Puncak sampai ke bawah. Okey, jadi tinggi dia 5 cm. Darab tapak ni, fumo ni adalah tapak eh. Bawah ni 8 cm. Bahagi 2. Okey. 5 darab 8 40 cm per 2. 40 bahagi 2 20 cm persegi. Jadi luas dia adalah 20 cm persegi. Okey, contoh last sekali. Okey, hak ni kena tahu mula lah, mana tinggi mana tapak eh. Kadang-kadang soalan dia bagi pula sini ni berapa. Hak ni tak ada kaitan lah. Ada soalan dia bagi sini ni, contoh dia bagi 2 cm. Ni tak ada kaitan pun dengan tinggi dan tapak. Jadi kita cari tinggi dan tapak. Okey, luas segitiga sama dengan tinggi darab tapak bahagi 2. Okey. Tinggi kat mana? Daripada puncak hingga ke bawah. Okey, ada yang kata tinggi ni. Hot ni. Ada juga dia bagi sini, contoh dia bagi 6 cm. Okey, tinggi mesti tegak dah. Tinggi tak boleh condong gini, tak boleh sengit. Tinggi mesti tegak. Okey, tinggi mesti tegak. Dia bukan sorry, tinggi mesti tegak ni. Hak ni bukan tinggi dah. Ni bukan tinggi. Tinggi mesti tegak daripada tapak, daripada puncak hingga ke bawah, tegak. Straight, cacah. Okey. Tinggi ke bawah. Puncak ke bawah 5 cm. Darab tapak ni eh, tapak ni 6 cm. Bahagi 2. Okey, 5 darab 6 30 cm. Ingat kita tak bahagi 2 lagi. Lepas tu barulah 30 bahagi 2 15 cm. Okey. So lagi contoh, maklumat tak prepare contoh. Okey. Katakan kita dapat, kita ada segitiga sama kaki. Okey. Sini dikata 5 cm, sini 7 cm. Lepas tu dibagi sini ke sini 6 cm. Okey. Dia suruh cari luas. Okey. Ingat daripada sini ni kena tahu cari mana tinggi, mana tapak. Tulis dulu rumus bagi luas, tinggi darab tapak bahagi 2. Okey. Jadi daripada sini kita tahu tinggi kat mana. Sebab soalnya student akan antum akan keliru. Hak ni kot tinggi 5. Hak ni bukan tinggi dah. Tinggi mesti straight, cacah. Jadi daripada puncak ke bawah, hot ni tinggi. Okey, jadi ganti 6 cm darab 7 cm. Hot ni kan, tapak ni 7 cm bahagi 2. Tengok, kita tak guna pun 5. Okey, tak perlu guna pun 5. Sebab hot ni tinggi, hot ni tapak. 5 ni tak ada kena-mengena. Dia saja je bagi. Okey, tapi kita tak perlu guna pun. Okey, nilai darab 7. 42 bahagi 2. 42 bahagi 2 21 cm persegi.
Okey. Okey boleh eh? Okay, nanti tulis latihan dalam buku ataupun boleh print dan tepek dalam buku lah. Okey, assalamualaikum.